Tanggul darurat karung berisi pasir di permukiman warga perumahan Priuk Damai, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten, Kamis sore jebol. Akibatnya banjir kembali menggenangi ratusan rumah warga. Jebolnya tanggul darurat tersebut akibat tidak mampu menahan debit air meluapnya Situ Bulakan. 1.000 warga terdampak banjir setinggi hampir 1 meter ini pun sebagian mengungsi. Namun ada pula warga yang masih memilih bertahan di rumahnya. Menurut Lurah Priuk, Nanang Kosim, banjir yang datang pada Kamis sore di permukiman warga ini Situ Bulakan meluap. Akibatnya terjadi kebocoran tanggul darurat, karung berisi pasir pembatas rumah warga. Banjir sudah merendam Kelurahan Gebang Raya dan Kelurahan Priuk Damai, Perumahan Garden City, Priuk Damai, Alamanda, dan Mutiara Pluit. Banjir juga memutus akses jalan penghubung warga, kabupaten, dan kota Tangerang.